Halo minasang, selamat malam. Balik lagi bersama aku Echa. Oke, malam hari ini aku sedang berada di Majalengka. Dan malam hari ini aku bakal mengeksplor nih sebuah rumah tua yang katanya nih udah dari 2003 terbengkalainya ya. Wow, udah lama banget. Dan katanya ada cerita sedih di sini ya, karena si kakeknya itu kayak jatuh dan meninggal di rumah ini. Oke lah, nanti kita bakal cerita aja di dalam lagi ya. Sekarang kita langsung aja masuk ke dalam. Oke minasang, jadi ini adalah penampakan dari depan rumah si kakek itu ya. Nah, ini kayak gini bentukannya. Dan aku harus masuk dari rumput-rumput yang tinggi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ada suara dogi lagi. Ada ruangan yang ke sana tuh. Kita cek yang sebelah kiri dulu kali ya. Rumah utamanya sih ini minasang. Cuma kita ke situ dulu deh. Penasaran aku ini apa sih? Dan di belakang sana itu udah sawah ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini terbuat dari setengah tembok dan setengahnya bilik ya. Cuma harus hati-hati nih, takutnya udah rapuh. Assalamualaikum. Ini kayaknya punyanya si kakeknya juga sih. Tuh. Mungkin ini adalah kamar keluarga gitu kali ya. Saudara-saudaranya mungkin. Cuman udah berantakan ini. Belakang udah sawah. Dan ada sumur. Halo. Banyak semutnya di sini nih. Wow, ada suara anjing dari tadi di situ tuh. Dan di sini tuh kayak banyak banget coret-coretan ya di dinding ini tuh. Gak tahu siapa yang nyoret. Ini samping sini tuh mana ya? Oh, udah ke belakang rumah ya. Oke. Dan ini banyak banget pohon pisangnya. Kayaknya kebun pisang deh di sini deh. Cuman dingin di sini. Anginnya kenceng. Assalamualaikum. Kalau yang ini rumahnya masih terbilang kokoh ya, walaupun terbengkalainya dari 2003 gitu. Di sini ada kursi dan ada celurit di situ, cuman aku nggak berani kasih unjuk ya. Mungkin itu si punyanya si kakeknya gitu waktu lagi berkebun. Misi. Ini kamar pertama, cuman udah kosongan. Assalamualaikum. Katanya di sini masih ada bekas darah waktu kakeknya jatuh. Oh, ini kamar anaknya kayaknya nih. Ada foto-foto tuh di situ, cuma aku nggak berani sorot. Oh, itu bekas darahnya tuh. Aduh, aku nggak berani ngeliatin ya minasangnya. Tuh, tuh, tuh. Itu masih ada bekas darahnya loh. Aduh, jangan disorot terlalu lama ya. Takutnya, takut ini ke
apa tuh namanya, Nak Ben ya. Dan di sini ada tulisan Yuli 24 Mei 2003. Oh ini bener nih kamar anaknya nih, namanya Yuli. Jadi Minasang, tepat di belakang aku ini ada bekas darah dari si almarhum kakeknya ya. Jadi waktu itu kakeknya itu lagi sendirian di rumah, anaknya itu dia lagi keluar, yang bernama mungkin namanya Yuli ya, karena nih aku temu namanya Yuli di belakang pintu sini, di belakang pintu sini ya. Nah pada saat itu si Yuli ini lagi keluar dan akhirnya dia balik ke rumah dalam keadaan kakeknya sudah terjatuh dari area kamar mandi belakang ya. Nanti coba kita lihat aja kamar mandinya seperti apa. Nah mungkin darah ini tuh bekas kakeknya gitu. Jadi waktu dia jatuh mungkin kan apa yang patah gitu kan, akhirnya dia mengeluarkan darah dan menyisakan darahnya di area sini, cuman gak dibersihin. Nah karena kenapa nggak dibersihin? Karena semenjak itu si Yuli dan almarhum kakeknya itu dan keluarganya itu pindah meninggalkan rumah ini gitu loh. Nggak tahu kenapa. Jadi mungkin dia sedih atau gimana gitu ya, keluarganya akhirnya meninggalkan rumah ini begitu aja. Kasihan banget ya Minasang ya. Makanya tuh kalau punya orang tua jangan ditinggal terlalu lama ya. Takutnya apalagi yang namanya udah kakek-kakek gitu kan, udah agak sedikit pelupa atau gimana gitu kan. Jadi takut membahayakan dirinya sendiri gitu kalau nggak ada yang mantau. Ya kita doain aja untuk si kakinya, semoga si kakinya tenang di Allah Subhanahu wa taala ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala maksud aku. Aduh aku jadi grogi ceritainnya karena kasihan banget ya. Aku nggak berani nyerot itu darahnya, takut kena ben ya. Jadi kita keluar aja untuk eksplorasi ke ruangan lainnya yang ada di rumah ini. Ini kayaknya ruangan dapur ya. Masih ada kain pel di sini dan masih ada rak piring atau rak pajangan gitu di sini tuh. Masih banyak banget perabotannya di sini nih. Kayak bekas piring-piring dan lampu ya. Sama buku-buku di situ. Tuh. Masih ada piring-piring. Aduh, kakiku digigitin semut. Nah, di sini ada kamar lagi nih. Wow. Ini kamarnya udah banyak sarang tawon di atasnya tuh. Dan udah roboh ya biliknya. Agak membahayakan banget kalau aku masuk deh kayaknya. Kita lihat dari sini aja ya. Ini ada lemarinya tuh. Satu lemarinya. Dan masih ada pakaiannya kayaknya dalam situ. Ada koper dan boneka di situ. Eh, astagfirullahaladzim. Halo? Halo? Astagfirullahaladzim. Aku dengar ada suara kayak gesekan kursi atau pintu gitu ya. Halo. Assalamualaikum. Mari saya siapa kan ya? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Aku dengar jelas tadi Minasang. Aduh. Terlalu banget aku sumpah. Tadi dengar gak sih Minasang? Kedengeran gak ya? Aku jelas banget tadi dengar ada suara kayak gesekan kursi atau gesekan pintu gitu. Itu jelas banget aku dengar loh sumpah. Aduh. Aku deg-degan sumpah. Aduh. Aku gak tahu itu suara berasal dari mana ya. Tapi yang jelas itu udah buat aku deg-degan dan merinding sumpah tuh, aku merinding banget. Yaudah kita selesaiin aja dulu eksplorasinya biar cepat selesai, karena feelingku juga nggak enak. Rumah ini juga ada di tengah-tengah sawah, jadi sangat membahayakan banget ya buat aku sendirian di sini gitu.
kita cek ke area yang belum kita telusuri ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asli aku deg-degan banget sumpah. Serius. Halo. Ini tadi kita udah lihat ya. Assalamualaikum. Ini kayaknya dapur deh. Ini kayak dapur nih. Oh ini kamar mandinya Minasang. Dan ini benar ya, kamar mandi yang dimana almarhum kakek itu meninggal di sini ya, kepleset jatuh dan akhirnya meninggal. Halo. Siapa yang tadi kasih suara ya? Dia mau berinteraksi? Kasih bunyi lagi gitu. Oke, tidak ada ya. Terima kasih loh udah ngasih suara. Sudah, aku deg-degan banget sumpah Minasang. Kayaknya kita udahin aja ya. Soalnya rumah ini juga tengah sawah. Takutnya ada orang jahat juga di sini yang lagi bersembunyi. Atau mungkin ada makhluk besar yang menghuni rumah ini. Cabut aja deh. Oke lah Minasang, karena feelingku udah nggak enak di sini ya, nggak enak aku terlalu lama di sini, takut aku sumpah. Dan kayaknya cukup sekian dulu eksplorasi kita pada malam hari ini. Itu kan aku udah ngomongnya udah belepotan ya. Terima kasih udah ngikutin aku, jangan lupa juga selalu support channel ini Minasang, dan tunggu aku di tempat eksplorasi selanjutnya. Arigato gozaimasu.